kalau dalam sambutan wali santri seorang ayah, maka seorang anak yang berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-makhsusu bil-isra wal-mi'raj. Amma ba'du. Yang terhormat Mudirul Ma'had Al-Ustaz Muhammad Yazid Dimyati STHILC. Yang kami hormati Ketua Yayasan Salsabilal Ido Al-Ustaz Afan Afifi SHI. Yang kami hormati para kepala bidang dan kepala lembaga pendidikan serta jajaran dewan guru. Yang kami hormati para tamu undangan yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat kami. Yang kami hormati para wali santri, wisudawan dan wisudawati serta santriwan dan santriwati yang kami banggakan. Marilah kita awali segala-galanya dengan mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kepada kita, yang mana tak bisa dihitung, yang mana tak bisa diungkap walaupun dengan ilmu matematika ataupun ilmu logika. Salawat pengiringkan salam selalu kita curahkan kepada seorang kreator perubahan yang takkan bisa hilang sampai hari kiamat. Beliaulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, ekstremisme pemahaman, westernisasi, dan liberalnya pergaulan di Indonesia membuat generasi-generasi bangsa dapat dengan mudah dipermainkan. Paradigma positif, etika, serta adab menjadi sesuatu yang sulit ditemukan. Kejujuran menjadi sangat langka, dan tata krama hanya ada dalam teori. Badan Narkotika Nasional menyebutkan dalam 2007 sebanyak 12.305 siswa sekolah dasar telah diracuni oleh barang haram yang disebut dengan narkoba. Padahal tingkat pengawasan siswa sekolah dasar dari orang tua maupun dari seorang guru masih terbilang cukup tinggi. Lantas bagaimana siswa-siswa SMA di luar sana yang relatif lebih rendah pengawasannya dari tingkat dari orang tua maupun seorang guru? Wallahu a'lam bishawab. Dan dalam data KNPA atau Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat bahwa pada tahun 2013 sebanyak 229 kasus tawuran yang dilakukan oleh siswa-siswa SMA di luar sana. Kita boleh bangga apabila pemuda zaman Bung Karno memperjuangkan bangsanya dari para penjajahan, tapi justru sekarang kita kecewa karena pemudanya berperang melawan saudaranya sendiri. Yang lebih parahnya lagi, sebuah data dari PKBI atau Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia beberapa tahun yang lalu menyebutkan sebanyak 2.488 responden yang dilakukan di wilayah Tasikmalaya, Kupang, Palembang, dan Singkawang menyebutkan dari sekian banyak responden telah melakukan hubungan seksual pada usia 13 sampai 15 tahun. Kita meyakini pada zaman para nabi, Siti Maryam melahirkan seorang anak Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah karena kebesaran Allah. Tapi pada zaman sekarang muncul siti-siti baru yang melahirkan seorang anak tanpa seorang ayah. Maka dari itu, wahai para hadirin sekalian, wahai orang tuaku, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena engkau telah menitipkan kami di tempat yang mulia ini, karena engkau telah menitipkan kami di lembaga pendidikan ini, sebuah perjalanan pendidikan yang mengorbankan semuanya demi menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam kita hadapi. Terima kasih wahai orang tuaku, kalian telah memperjuangkan kami hingga detik ini. Namun kami ingin meminta maaf seluas-luasnya apabila perilaku kami di pesantren ini tidak sebanding dengan apa yang kalian lakukan, dengan apa yang kalian korbankan di luar sana. Mungkin sampai detik ini perilaku kami masih mengecewakan, prestasi kami tidak membanggakan, sanksi-sanksi pesantren sering kami lakukan. Terkadang air mata ini menetes ketika melihat wajah engkau, karena kami paham
Apa kenakalan apapun yang kami lakukan akan membuat kalian itu sedih, akan membuat kalian kecewa. Maka dari itu, wahai orang tuaku, maafkanlah kami, ridhoilah kami, ulurkan tangan kalian, tuntunlah kami untuk meneruskan perjalanan ini. Dan takkan bisa kami lupakan para pahlawan dalam hidup kami. Terima kasih wahai guru-guruku, engkau telah mengorbankan segala-galanya. Engkau telah mendidik kami hingga detik ini tanpa kenal siang dan malam. Namun lagi-lagi kami ingin memohonkan permohonan maaf yang seluas-luasnya apabila perilaku kami tidak sebanding dengan apa yang kalian lakukan. Kenakalan-kenakalan sering kami lakukan, kami menjengkelkan. Maka dari itu, wahai para pendidik, maafkanlah kami, ridhoilah kami, selipkan nama kami di setiap doa kalian memanjatkan kepada Sang Ilahi, agar ridho seorang santri, ridho seorang ustaz selalu menyertai seorang santri. Hadirin sekalian yang berbahagia, wahai para teman-temanku seperjuangan sekalian, apapun yang kita dapatkan, apapun hasil yang kalian dapatkan hari ini, jangan sekali-kali kalian menyimpulkan bahwa kita telah sukses atau kita telah gagal. Siapa sangka yang mendapatkan nilai baik itu tidak bermanfaat di masyarakat dan tidak mulia di mata Allah. Dan siapa sangka yang mendapatkan nilai pas-pasan justru lebih bermanfaat di masyarakat dan lebih mulia di mata Allah. Tak bisa dipungkiri, perjalanan pendidikan kita diselimuti dengan banyak masalah. Masalah yang datang diduga-duga maupun yang tak diduga-duga. Masalah yang datang dari internal maupun dari eksternal. Namun, jika masalah kita sepanjang sungai, maka kesabaran kita harus luas samudra. Wahai hadirin teman-temanku seperjuangan, untuk menghadapi dunia yang gemerlap ini, kita setidaknya memiliki prinsip yang kuat agar kita tidak terkontaminasi. Setidaknya ada 3 prinsip yang harus kita pegang. Prinsip yang pertama, bersabarlah dalam segala kondisi. Ingatlah bahwa kita santri. Santri tidak pernah emosi, santri tidak pernah mengeksekusi, santri tidak pernah menyakiti. Jangan sampai hawa nafsu kita mengalahkan akal pikiran kita. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Dawud mengatakan, barang siapa yang menahan marah padahal dia bisa melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di atas para makhluk dan dipilihkan baginya bidadari-bidadari yang ia sukai. Prinsip yang kedua, janganlah kalian mudah menyerah. Yakinilah bahwa matahari akan terbit. Jangan sekali-kali kita lembek. Darul Ulum Lidur tidak mencetak santri yang bermental tempe dan kerupuk, walaupun itu makanan sehari-hari. Dan prinsip yang terakhir, janganlah kita menjadi orang-orang yang sombong. Mari kita lihat seorang tukang parkir di sebuah gedung. Setiap hari seorang tukang parkir di sebuah gedung dikelilingi dengan mobil-mobil yang sangat mewah, jutaan, ratusan, bahkan miliaran harganya. Namun tidak pernah bergaya parlente tukang parkir. Karena mengapa? Si tukang parkir sadar, barang-barang mewah yang ada di sekitarnya hanyalah sebuah titipan semata. Mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.